Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Ngiru semuanya. Masih selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berhari libur juga ya. Hari libur satu Muharram atau satu Suro, tahun baru Hijriah, tahun baru Jawa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya diberi kesehatan, kelancaran, dimurahkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya juga ya, sobat Ngiru. Nah, kita masih seperti biasa berada di rumah artis idola kita, Farel Prayoga ya. Kita sedang melihat momen ini artis idola kita nih, Farel Prayoga, masih menggunakan seragam SD sobat Ngiru ya. Menggunakan seragam SD karena tadi sempat diundang pagi ya. Sekitar jam 9 informasinya itu diundang SD Negeri 2 Kebendungan Serono Banyuwangi untuk acara Satu Muharram mungkin ya. Untuk acara Satu Muharram. Jadi Farel Prayoga masih di rumah ini bersantai menggunakan seragam SD. Tadi informasinya sekitar jam 9-an mungkin ya ke sekolah itu. Dijemput gurunya, mungkin di sana Farel Prayoga bernyanyi. Ini masih perbaikan. Kati kenal pot singan yo. Masih seperti biasa ya, di sini rekan-rekan YPS masih standby meliput kegiatan artis idola kita Farel Prayoga di rumah di Satu Muharram ya. Kalau kita lihat dari sini, Farel Prayoga masih sedang bersantai ini sambil bermain handphone. Biasanya lagi bersantai bermain game ya teman-teman. Nah, untuk siang ini di hari Rabu, mungkin banyak yang berlibur di Satu Muharram. Tentunya di hari libur ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih ditemani istri tercinta. Gimana kabarnya? Lagi apa? Lagi santai. Lagi santai ya. Di sini juga ada Mas Kucing. Oh, bukan Mas Kucing. Mas siapa? Oh, tenan. Pasti sudah kenal dengan ini nih, sudah kenal. Kamu siapa namanya? Saya Mas Kucing. Aslinya. Kali Baru. Aslinya namanya kok Kali Baru. Oke, seperti ini ya, sobat Ngiru semuanya di siang ini. Tentunya kita masih berharap semoga kedepannya di tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ini, kita semua diberi kesehatan, kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ini semua untuk kebaikan kita juga ya, karena di tahun baru ini apa yang dicita-citakan tercapai. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti ya teman-teman. Kita lanjut.